Beralih ke informasi lain, Saudara. Vaksin Merah Putih Universitas Erlangga Surabaya siap masuk uji klinis tahap pertama. Menurut rencana, uji klinis dilakukan tanggal 8 Februari 2022. Setelah mendapatkan persetujuan dari BPOM, akhirnya vaksin Merah Putih buatan Universitas Erlangga siap untuk uji klinis tahap pertama. Lebih dari 90 relawan usia dewasa telah dipersiapkan tim riset untuk mengikuti proses uji klinis di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Proses uji klinis tahap 1 hingga ketiga menurut rencana akan berlangsung selama tahun 2022. Uji klinis vaksin Merah Putih Universitas Erlangga rencana akan kick off pada minggu depan, mungkin tanggal 8. Mohon doa semoga sesuai dengan yang diharapkan. Gitu nggih? Tanggal 8 sampai tanggal berapa? Kalau untuk uji klinis fase 1 untuk kick off yang pertama sekitar seminggu, tapi kemudian langsung overlap dengan fase 2. Begitu hasilnya baik, lanjut ke fase 3.